Gengs, apa kabar? Jadi kita lihat ya, hari ini gimana sih IHSG ya, komposit. Sebelum kita kasih ke Om Swing Trader ya. Jadi IHSG, waduh di 5 menit ya, salah. IHSG berhasil tembus ya, 7193 gitu ya. Ya kemarin ini body candle di sini yang tembus ya. Tetapi tentunya nih ada apa namanya, mudah-mudahan bisa naik ke 72 ya guys ya. Ya 72 gitu ya, karena gue bilang mungkin dia bisa jalan lagi gitu ya, mudah-mudahan ini ya. Lalu kemarin bener ya, test support dia naik, mudah-mudahan tembus 73 nya ya, atau 72, dan mudah-mudahan nih 7271 lewi gitu ya, dan overall naik. Ya, secara sektoral guys, secara sektoral kalau menurut gue sih apa namanya, bentar, neo ya, salah cuy, neo ya, trans ya masih merajai gitu ya, tetapi yang lain techno, tech dan yang lain-lain nih masih oke. Infra dengan Adi PTPP ya mulai seru gitu ya guys ya, dan mudah-mudahan yang lain juga lancar ya. Tetapi semuanya balik, terutama gue lihat energi industri ini mulai melengos naik lagi ke atas ya, which is good kalau menurut gue. Jadi mudah-mudahan naik. Oke, okay? So itu dari gue, kita lihat dari Om Swing Trader. Silakan Om Swing Trader. Yo, thank you Om Yusa. Oke guys, ketemu lagi di Tab Trader 8 ya, buat bahas saham-saham stock pick nih seperti biasa ya. Gimana tradingnya? Mudah-mudahan cuan semua ya. Cakep ya ISG kita, mudah-mudahan lancar ya. Ini lagi ada trend line-nya, mudah-mudahan kalau dia ketahan yang masih di atas-atas lah ya, saya itu di atas. Nah, misalnya kalau kita share tentang komposite-nya, saya bagiannya adalah bahas saham-saham stock pick-nya. Oke, seperti biasa ya, disclaimer on. Ini adalah niche pribadi saya, so boleh dijadikan bahan pertimbangan, referensi ya, bahan perbandingan, studi kasus boleh ya. Tapi selebihnya keputusan di tangan sendiri, dianalisa ulang, diatur money management-nya ya. Hati-hati, emosi dijaga ya. Jangan trading dengan emosi, dengan tenang, akal sehat ya, supaya kita tidak bablas ya. Oke, okay, ini dia seperti biasa stock pick-stock pick-nya. Mudah-mudahan membantu ya untuk besok di hari, besok adalah hari Kamis ya, di tanggal 9 Juni. Mudah-mudahan besok jadi cuan semua ya. Amin. Let's go. Ini dia yang pertama adalah MBAP. MBAP ya. SL-nya pasang di bawah 7475 ya. Beli kalau dia mantul ya, naik di atas 7700. Oke. Okay? MBAP mudah-mudahan masih lancar terus ya ini ya. Trennya masih oke. Hati-hati di sini udah ada lumayan ya buangannya, jadi diatur ya, cicil ya. Kalau besok dia jebol lagi di bawah 7475, dilupain dulu aja ya. Takutnya nih udah mau mulai ini ya, koreksi sehatnya lah. Ini sebenarnya koreksi sehat terus, tapi udah naiknya lumayan tinggi.
Mungkin ada koreksi yang lebih agak dalam dulu mungkin ya. Tapi boleh dicoba ya, masih ada kesempatan kalau dari price actionnya ya. Oke, be careful yang penting. Next kita punya Chas ya, untuk Chas ya. Iya, kalau mantul ya 438 cicil 444 SL-nya pasang di bawah 434. Oke, mudah-mudahan sih lancar ya. Iya. Ya, sampai sini dulu lah ya 480 ya mudah-mudahan. Oke. Itu Chas. Next kita punya NFCX ya, NFCX cicil 8800 pasang SL di bawah pertama 8500. Yang kedua pasang di bawah 8225, mudah-mudahan lancar lagi ini juga ya. Hati-hati dicicil juga. Kalau besok candle-nya kurang bagus ya, nggak mantul, nggak naik di atas 8800, hati-hati ya. Oke, iya, itu dia. Next, kita punya Akra. Akra, iya, yang punya hold aja, pasang SL-nya di bawah 1060 ya. Yang kedua, kalau udah punya dari bawah, boleh di bawah 1005. Kalau yang baru mau masuk, mungkin boleh sekitar sini ya, 1085 sampai 1095 ya, hati-hati. Mudah-mudahan masih dapat besok. Kalau di besok langsung jedet lagi, dilihat lagi aja. Kalau bisa ditutup di atas 11.40, cicil lah dikit-dikit ya, hati-hati. Oke, next. Kita punya BMRI. Oke, untuk BMRI, udah masuk stock pick juga ya, berapa hari lalu kalau nggak salah. Congrats kalau yang udah punya ya, udah lumayan lah sedikit naik. Pasang SL-nya di bawah 8.075. Yang baru mau masuk, mungkin boleh ambil di 8.300 ya, area situ. 8.300 ya, 8.325 ya. SL-nya tadi di situ ya, di bawah 8.075. Mudah-mudahan lancar. Bisa ke 9.000-nya lagi ya, mudah-mudahan ya. Sesuai dengan komposite-nya juga mudah-mudahan lancar ini ya. Oke. Okay. Next kita punya Good. Good, cicil 550, SL-nya pasang di bawah 535. Mudah-mudahan bisa tembus lagi dari 590 ya. Be careful, tapi mudah-mudahan bagus ya ini. Naik lagi, lanjut lagi ya setelah koreksinya. Kemarin lumayan nih, kayaknya dia lagi mau coba naik lanjutin ya. Mudah-mudahan dia lanjut. Oke, okay, next. Kita punya Goto. Yeah, Goto. Mantap ya Goto ya. Ya, hati-hati ya di sini ya. 8382 ya, jangan diambil dekat situ, tunggu aja dia breakout kalau mau retest 382 380 kalau mantul diambil. Kalau besok koreksi-koreksi boleh cicil daerah sini 342-an ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 304. Oke. Okay. Itu Goto. Next kita punya MDLN. Oke, okay, untuk MDLN. MDLN. Iya, untuk MDLN sini ya. Kuning mana kelihatan, cuy. Nah. Oke, okay, cicil ya 105 sampai 108, SL pasang di bawah 94 ya. Kalau besok jedet lagi dicopet dulu ya kalau nggak dapat di sini ya. Hati-hati nih ya di sini 125. Be careful kalau dia besok udah dekat RS itu jangan diambil dekat RS itu. Biarin aja, kita tunggu dia koreksi lagi ya kalau besok langsung jadi ya. Kalau besok ada koreksi bisa dapat sekitar-sekitar tadi. Boleh cicil ya, cicil. Oke, okay. Polanya udah cakep ya harusnya ya. Mudah-mudahan jadi ini ya. Kalau nggak di sini ya. Nah, kurang lebih ya, cup and handle or ya gitulah. Oke, okay, itu MDLN. Next. Kita punya Palm. Ya, yeah, Palm. SL pasang di bawah 900 ya, SL pertamanya. SL kedua pasang di bawah 840 yang udah punya dari bawah. Cicil kalau dia mantul di 945 ya. 945, 940. Ya, ya sekitar situ ya. 945, 920 lah. Dapat kali mungkin ya, 920 ya. Tapi boleh cicil dari 940, oke? Okay? SL-nya dipasang, jangan lupa. Mudah-mudahan sampai dulu ke sini, 1055 and so on ya. Mungkin lebih tinggi dari 1230, mudah-mudahan ya. Polanya dia gitu ya. Set. Ya, ini nge-swingnya lagi. Tahu nih, tinggi gak ya? Kita mudah-mudahan tinggi. Oke, okay, next.
Kita punya Sido, 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 Sido beli kalau naik di atas 995, oke? Okay? Ya, minimal 990 lah penutupannya. Boleh cicil, kalau enggak hati-hati. SL-nya boleh pasang di bawah. Di bawah sini, body candle di bawah 980, lepas dulu or... Iya. Or di sini ya, 970 ya. Kalau mau di situ last terakhir di 970. Kalau masih ada bertahan 970 masih oke lah hold. Oke. Dicicil, tunggu naiknya kalau bisa ya, tunggu naik. Oke, itu shadow. Kita punya berikutnya. Amag. Ya, untuk Amag. Amag juga seru nih ya. Amag, Amag. Iya. Untuk Amag. Mana nih? Set. Nah, ya. Oke, cicil ya 400. 410 ya. Kalau dia jebol ke bawah dilepas lagi dulu ya. Berarti false break ini. Pasang SL di bawah 400. Kemarin udah sempet di mention pas masih di sini ya, congrats ya yang pas kemarin di sini nih. Main masih di sini ya. Kalau yang udah dapat congrats, kalau yang belum dapat ya udah sabar dulu. Enaknya sih dicopet ya, kayak tipe tipe karakter ya, copet. Karena ini banyak jarum-jarum ke atas gini. Hati-hati daerah sini ya, 480. Boleh di take profit dulu sekitar situ. Oke, next kita punya CESAP ya. CESAP Catur Sentosa ya. Catur Sentosa. Ya, cicil 635, 645, SL pasang di bawah 620. Kalau udah punya dari bawah, boleh pasang SL-nya. Di bawah, sini, 585. Oke, kalian baru masuk jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah ya SL 620 jebol dilepas dulu, kita tunggu lagi mantul gak di sini ya di 600 ya. Oke, itu CESAP. Next kita punya adalah jeng jeng Melia. Melia kongres ya, yang udah ambil udah sempat masuk juga nih topik on saya, yang baru mau masuk 3180 ya, ambilnya dari sekitar situ 3200 maksimal. SL pasang 2990. Oke, mudah-mudahan ini juga lancar jaya terus ya. Next, next kita punya adalah Tens. Tens ya, kemarin sempat di calling di sini ya, terus diterbang ya. Congrats yang masih punya dari sini, masih hold, sabar. Untuk sekarang, iya, menarik sih ini ya. Cicil ya, 1950, 1960 ya. SL-nya pasang di bawah 1895. Oke, okay, mudah-mudahan sih ini jalan ya terus ya. Tembus lagi dari 2050-nya. Dan iya, menuju sini ya. 2400 lah ya. Amin. Amin. Berikutnya kita punya Petro, Petro, Petro. Cicil 2910. Ya, pasang SL di bawah 2860. Mudah-mudahan mantul. Kalau mau tawar lagi boleh daerah sini ya 2890, tapi hati-hati kalau dia nggak mantul di situ ya. Iya. Kalau mau aman tunggu naik di sini ya 2950 baru lebih aman sih ya. Tunggu 2950 jedet baru kita cicil. Tapi kalau mau dari sekarang ya bisa, tapi dipasang SL-nya 2860 pertama, yang kedua boleh di bawah 2800. Harusnya sih kelihatannya ini lancar ya. Tapi kita lihat aja besok mungkin mungkin bisa koreksi dulu dikit or mentok ke sini dulu ya 2960. Oke, cicil ya. Next kita punya Rex Rex. Rigs Rig Tender Indonesia. Oke. Cicil 565 ya, maksimal 565 550 ya. Iya, maksimal 565 cicil dari 545, SL pasang di bawah 525. Oke, mudah-mudahan besok jedet lagi ya. Hati-hati di sini ya. 600 nih ya, belum tembus udah berapa kali. Mudah-mudahan besok tembus ya 600-nya. Amin. Amin. Let's go. Berikutnya kita punya SSMS. Ya. Cicil 1235, 1245, SL pasang di bawah 1200. Mudah-mudahan besok kabur lagi ke atas ya. Tembus dari 1320, amin, mudah-mudahan juga ya. Hati-hati kalau besok iya.
Ya dicicil ya. Ini ada kemungkinan kalau besok dia nggak bisa naik lagi nih body candle-nya nih dari 1245 ya, mungkin mau koreksi dulunya ke sini kali ya. 1170 ya, 1180. Bisa jadi ke situ baru dia lancar lagi jalan. Kita lihat aja ya, tapi mudah-mudahan besok nih mantul lah ya SSMS. Next, kita punya SNLK cicil guys 1020 ya, SL-nya boleh pasang di bawah 975. Dan biar dia lancarkan saja semoga ya. Ini seru di sini ya. Set. Nah, kan 1015-nya dia bertahan tuh ya. Jedet. Mudah-mudahan besok lancar. Mau kemana? Mungkin bisa jauh. Ya, sini ya. 1545. Berikutnya kita punya tek. Tek 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 tek. Iya, tek mantap ya. Yang belum dapat sabar, tunggu lagi ya. 5225 5400. Kalau besok jedet lagi dicopet aja ya. Kita sini ya 5425 nih, tunggu pantulan di situ ya. Ya, hati-hati kalau udah dekat 6200 boleh hati-hati ya di situ 6200-an. Ya, dicopet aja kalau besok masih ijo-ijo, tunggu aja koreksinya mantulnya. Oke. Dicicil. Berikutnya kita punya ABA. A B B A. Untuk ABA ya, kalau mau aman tunggu 222 nih ditembus dulu retest mantul. Oke, 222. Kalau mau cicil ya sekarang monggo ya, resikonya ya dia nggak jadi tembus, dia sideways or mungkin melanjutkan penurunan. Oke, hati-hati. Kalau mau cicil ya sekarang ya silakan 200 atau 196 SL pasang di bawah 186. Mudah-mudahan sih tembus nih ya dari sininya 222-nya dan bertahan ya. Kalau di situ mungkin ya bisa lah ke sini ya 290-an ya. 290 300-an 306. Mudah-mudahan. Oke, okay, next last but not least we got INDR. Beli kalau mantul body candle di atas 10.950, SL pasang di bawah 10.500. Yang kedua boleh pasang di bawah 9.900 ya. Sekian ya stock picknya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa ke 13.000 ya. Amin. Sekian di hari ini. Mudah-mudahan membantu untuk besok. Ingat dijaga money management. Walaupun ESG-nya lagi kencang-kencangnya ya. Tetap disiplin penting ya dalam trading. Untuk menjaga portofolio kita bertumbuh ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia akan koreksi yang lumayan ya. Kalau kita nggak jaga. Nanti kita udah capek-capek ya ngumpulin cuannya, tiba-tiba hilang semuanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, dikembalikan ke Miu saya untuk jawab request-request dari kalian. That's all guys, see you again next week ya. Bersama saya, Om Swing Trader. Tapi Om Miu saya besok juga ada kok. Oke, that's all. See you guys, bye-bye. Om, back to you. Oke ya, kita lihat request-requestnya kalian ya guys ya. Di pertama TikTok. Ada. Kirim video ini ke seluruh kontak. TikTok, sorry ya, bunyi-bunyi. Amar Pamberem. Amar masih sideways ya guys ya. Jadi kalau gua akan tunggu dulu, tunggu di atas 372 ya. Terus habis itu Palm lancar lah ya. Mudah-mudahan SL di 945 beli area 975 menuju 1070 dan 1160 ya. BRMS. BRMS kalau menurut gua
Lagi sideways, tapi cenderungnya naik ya guys ya. Jadi pasang aja SL 212202 gitu ya, atau di bawah 194. Mudah-mudahan reach out ke 280 ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. SCMA. Ya, SCMA. Ya, masih turun ya. Kalau menurut gua udah sentuh support tapi jebol lagi kalau gua masih wait and see. Lalu SMMT OBMD. SMMT OBMD. SMMT. SMMT kalau menurut saya sabar aja selama dia nggak tembus dari 1020 masih oke. Okay. Ini tapi agak red flag ya, karena dia mencoba naik ya, diturunin aja sebentar dulu gitu ya, wait and see ya. Lalu OBMD. OBMD drill cam ya. Ini sih seru ya, tetapi nggak begitu liquid ya guys ya. Kalau dia tembus lagi 139 buat swing, udah nyampe 189, SL dipasang 125 ya. Lanjut kita ke Instagram. Instagram Kakak Tinli Raja Energi Raja ya. Aku bukan Kakak Tinli, kalau mau banyak-banyak di itu aja ya. Nah yang kayak gini-gini nih, apa namanya, kalau kita keluarin yang ini nih ya, nah yang ini nih Raja, ini masih keep ya HMSP-nya, kemarin dia ARB gitu ya, ini masih keep ya selama dia jalurnya masih di sini. Nah ini apa namanya, indikator yang nanti gue kasih ya buat para alumni ya yang datang ke acara di Bali. Ini masih seru ya, kayaknya mau mantul lagi nih, kita lihat aja ya. Oke lanjut, setelah itu kita masuk ke PNLF. PNLF kalau mau 3 atau lebih, kalau lebih dari 1 di TikTok ya guys, biar rame TikTok gua. Masih lancar ya guys ya, SL di bawah 290, beli area 314 ya. Lanjut setelah itu hold aja, tapi kalau kalian mau ambil apa namanya posisi, mendingan jangan ya, nanti dulu tunggu dia koreksi, mantul baru naik. Koreksinya kayak apa nih, bentuk yang kayak gini, der, nah nih, der, nih, eh, nih, der, ah. Gitu ya. Lanjut setelah itu ada BHIT Toys CMPP. Gua ambil Toys ya. Ya, Kakak hello ya. Kalau mau itu di TikTok ya Kak ya. Lebih dari satu di TikTok. Toys Sunindo ya. Masih lihat nih. Karakternya begitu ya, 1-2 jeder, 1-2 jeder. Nah kakak terserah, kalau mau ngambil ya hati-hati ya, ini pernah ini jeder lagi. Jadi area averages 20 ininya ini masih merah gitu ya. Jadi kalau menurut saya nggak worth it ya, gitu aja sih. Apalagi kalau dia jebol 125, mungkin bisa sampai 76. So be careful. Oke lanjut ya. Setelah itu kita ada lagi. Nah udah lagi nggak ada, tutup. YouTube, ku ingin jadi raja. INKP prospeknya gimana? Sama ya, kalau mau banyak kan ada di TikTok ya, follow the TikTok. SL di bawah 8075, beli kalau di atas 8525, target 9150, itu NKP. Lalu om bahas SMDR dong, kenapa sih SMDR ini, ada apa ya? SMDR kalau menurut saya ya
udah lancar ya, masih mau naik ya, kalau saya masih sesuai komposisi. SL pasang 3370, tunggu pantulannya lagi buat naik ya, pasang SL aja ya, nggak masalah ya. Terus habis itu apa, TLKM ya, bentar, jelek ya TLKM ya. Terus PSSI, TLKM PSSI. PSSI, waduh, ini kayak mau mantul nih. SL 726 760, beli kalau di atas 825. Mudah-mudahan lancar ya, mantul ke Seceng ya. Lanjut setelah itu ada, makasih rekomendasinya, thank you juga gitu ya, thank you Om, thank you juga. PNLF tadi udah, Inko Om, siap Inko. Masih sideways ya guys ya, kalau gue masih tunggu dia breakout dari 8100 ya. Ini sih masih oke ya kalau bentuk gue ya, bentuk continuous pattern, tapi belum breakout. Selama belum breakout ya, continuous patternnya belum ada, takutnya jebol bawah ya. SL pasang di 7350 ya. Apa sih highs-nya? Udah hold aja. Benar-benar mantul ya guys ya, ini bentuknya kayaknya ada pantulan. SL di bawah 266, beli area 304, target 360 and beyond ya. UNTR Om, UNTR ya, kalau gua, nah ini udah tembus, udah support, minta supportnya guys ya, 33.000 ya. Mudah-mudahan nyampe nih 35.625. Ini bakalan seru nih guys ya. OTM, bukan OTM ya. Menuju their area of super ever resistant ya. Tapi enggak apa-apa. Seru. Kan one by one ya. Om titip Wika ya. Wika. Ini terakhir ya, Wika. Ya memang ada kebangkitan ya guys ya, tapi kita lihat nih. Ini udah oke sih sebenarnya. SL dipasang di 925, beli di area 965. Hati-hati ya. Target pertama di sini dulu nih, 1060. Oke. Okay. So itu aja dari gua. Semoga berguna. See you ya. Yeah. Dan mudah-mudahan nanti malam bisa lebih cepat ya. So sorry banget pagi-pagi soalnya. See you guys. Bye-bye.